Urutan artis tercantik di sinetron Mermaid in Love SCTV 2020. 9. Adelia Rasya sebagai Fatima. Adelia Rasya merupakan aktris cantik Indonesia, kelahiran Bandung pada tanggal 2 Februari 1988. Adelia Rasya mulai dikenal oleh publik lewat film Kawin Kontrak Lagi pada tahun 2008. Aktris cantik ini juga membintangi 7 sinetron, diantaranya Tutur Tinular versi 2011, I Love You Jeannie, Bintang di Hatiku, Mermaid in Love. 8. Deswita Maharani sebagai Ewis Atolis. Deswita Maharani lahir di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1980 yang memulai karir di dunia hiburan Indonesia sebagai seorang model. Aktris cantik ini dikenal luas oleh publik sebagai pembawa acara infotainment Kiss di Indosiar pada tahun 2012. Deswita Maharani juga telah menikah dengan aktor Ferry Mariadi pada tanggal 3 Februari 2012 lalu. 7. Ajua Aurel sebagai Mimi. Aktris cantik Ajua Aurel memulai karir di dunia akting lewat sinetron Ulak Kepompong pada tahun 2009. Dan di tahun 2020, dia membintangi sinetron Kisah Cinta Anak Tiri. Ajua Aurel kerap mengunggah potret kesehariannya di akun Instagram pribadinya. Dan penampilan aktris cantik ini selalu menawan yang membuat kaum Adam memujinya. 6. Jovita Karen sebagai Cindy. Jovita Karen memulai karir di dunia hiburan sebagai model di tahun 2014 dan namanya baru dikenal lewat sinetron Mermaid in Love. Jovita Karen memiliki darah blasteran Australia Indonesia yang sangat aktif membintangi puluhan FTP dan juga aktif di akun Instagram pribadinya @jovitakaren untuk membagikan aktivitas kesehariannya. 5. Baby Tasabina sebagai Ruby. Aktris cantik Baby Tasabina memulai karir di dunia hiburan sebagai model dan selebgram dengan jumlah pengikut Instagram lebih 5,7 juta. Baby Tasabina memiliki wajah cantik yang kerap membuat banyak kaum Adam akan terpesona saat melihat kecantikannya. Dan dia mencapai kesuksesan lewat sinetron Mermaid in Love sebagai pemeran Ruby. 4. Elina Magdalena York sebagai Raina. Elina Magdalena York memiliki darah blasteran Jerman Batak yang sukses membintangi sinetron Mermaid in Love sebagai pemeran Raina. Elina Magdalena York memulai karir di dunia hiburan sebagai model pada tahun 2013. Dan dia kerap tampil fashionable yang berhasil menarik perhatian publik yang diunggah di akun Instagram pribadinya. 3. Rebecca Klopper sebagai Sasha. Rebecca Klopper memiliki darah blasteran Australia Indonesia yang mulai dikenal lewat sinetron Mermaid in Love sebagai pemeran Sasha. Rebecca Klopper kerap membagikan potret kesehariannya di akun Instagram pribadinya @rklopper selama berada di Australia. Dan Rebecca Klopper juga terpilih sebagai pemain film Habibi Ainun 3. 2. Siva Haju sebagai Maya. Siva Haju lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2000 yang mulai terkenal lewat sinetron Mermaid in Love sebagai pemeran Maya. Siva Haju pernah masuk nominasi 100 wanita tercantik di dunia versi TC Candler. Dan Siva Haju pernah juga masuk nominasi penghargaan pendatang baru paling ngetop di ajang SCTV Award 2016. 1. Amanda Manopo sebagai Ariel. Amanda Manopo lahir di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1999 yang ternyata sudah memiliki paras yang cantik sejak masih kecil. Artis cantik ini terkenal berkat perannya sebagai Ariel lewat sinetron Mermaid in Love dan Mermaid in Love Dua Dunia.
dan banyak kerap memuji kecantikan artis cantik blasteran Spanyol Indonesia ini.